Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrija linas ta'muruna bima'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sangat menarik berlaku bila mana kita nak bermula je tazkirah, saya duduk kat sini lampu berkelip-kelip. Tak ada kena mengena dengan saya. Ini masalah teknikal. Ya. Ya. Ini tak ada kena mengena dengan saya, okey je. Ini nampak gelap-gelap sikit. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah di Surau Sri Tijani ini. Ini kali pertama dapat bersama dengan sahabat-sahabat di sini dan agak lama juga saya tidak ada peluang untuk bertazkirah secara live di dalam masjid, di dalam surau dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu peluang untuk saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang berada di surau ataupun berada di rumah menonton secara live. Dan sudah tentu jazakallahu khair kepada Haji Zainal Abidin kerana menjemput saya untuk datang berkongsi. Tajuknya bebas, jadi kerana kebebasan yang diberikan itu, maka saya pilih tajuk yang sangat dekat dengan hati saya, iaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Pada awal tazkirah saya tadi, saya mulakan dengan satu petikan dalam ayat Quran. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang pernah ataupun mungkin sedang mengikuti medsos saya akan tahu bahawa ini adalah satu tajuk yang sangat dekat dengan saya dan saya sangat passionate akan tajuk ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya harap adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan jangan terkejut kalau saya nampak muka serius, ya. Kerana tajuk ini memang serius yang perlu kita sebagai umat Islam kita bagi perhatian. Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 110 ayat Quran yang saya mulakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairah ummati ukhrijat linas. Kalian merupakan umat yang terbaik dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menarik perhatian adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan kepada satu filem yang sedang ditayangkan. Spider-Man No Way Home, kan? Dah tengok dah adik? Belum lagi, alhamdulillah. Ya? Yeah? No Way Home. Ataupun Spider-Man generally saya lihat yang berada di hadapan saya ini lebih kurang bayar saya ataupun muda sikit ataupun tua sikit. Tapi generally kita membesar dengan cerita Spider-Man. Dan sudah tentu kita ingat satu kalimah, satu ayat, satu nasihat daripada pakcik kepada Spider-Man, Peter Parker. Pakcik dia, Ben Parker, bagi satu nasihat, iaitu with great power come great responsibility. Nampak? Kita hafal. Kita hafal. Sebab kita membesar dengan filem ini. With great power come great responsibility. Dan sepatutnya pakcik dia datang ambil dia pukul 10 malam, tetapi pakcik dia mati ditembak pada malam itu juga. Kalau ada sambungannya, maka mungkin sambungan kepada nasihat daripada pakciknya itu, with great power come great responsibility, jikalau di situ ada sambungan, maka sambungannya saya pasti adalah with great power come great responsibility and great accountability. Dan kalau saya nak seiringkan dengan tajuk yang saya nak bawa pada hari ini, iaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar, maka yang itu bukan power. Kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kita adalah umat yang terbaik, khaira ummah, saya nak letak dia sebagai with great honor, satu penghormatan. With great honor come great responsibility and great accountability. Kerana kita tahu dalam kehidupan kita ada hierarki dia. Dalam syarikat ada hierarki dia, dalam keluarga ada hierarki dia, di mana jua ada hierarki dia. Dunia tidak berfungsi dengan flat system. Tak ada. Dunia mesti ada hierarki dia. Maka kita tahu yang menerima penghormatan dalam sebuah organisasi ataupun syarikat
Kita kata MD, CEO, GM, manager, HOD dan sebagainya. Setiap mereka ada pangkat, ada suatu penghormatan, dan setiap penghormatan itu ada suatu keistimewaan. Tetapi kita tahu, apakah sama seorang yang diberikan penghormatan sebagai CEO samakah dengan seorang yang sebagai eksekutif? Tak sama. Penghormatannya tak sama, maka itu bermaksud tanggungjawabnya juga berbeza. Dan bila tanggungjawabnya berbeza, maka perkara yang akan diamanahkan ataupun dipertanggungjawabkan itu juga berbeza. Jikalau syarikat tidak ada duit untuk membayar gaji pekerja, eksekutif bawah tak disalahkan kerana bukan kerja dia untuk mendapatkan dana untuk membayar gaji pekerja. Tetapi itu adalah tanggungjawab CEO. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan bila Allah kata kita adalah yang terbaik. You are the best of nation, evil for mankind. Kita, kalian adalah umat yang terbaik yang dibangkitkan oleh Allah untuk manusia. Isunya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang melayakkan kita menjadi umat yang terbaik? Adakah hanya kerana kita ini lahir dalam keluarga Islam, maka kita ini adalah umat yang terbaik? No. Bila ada suatu penghormatan, pastinya dia ada suatu tanggungjawab. Dan kalau kita lihat kepada realiti kita pada hari ini, adakah umat Islam kelihatan seperti umat yang terbaik? Kita jauh ketinggalan dalam pelbagai aspek. Tapi dalam aspek yang lain, kita seperti mendahului. Mendahului dalam kemungkaran. Tetapi dari segi kemajuan duniawi, kita nampak ketinggalan. Kita tidak nampak seperti terbaik. Sebab itu apabila orang berkata tentang Islam, oh, Islam, you are Muslim, oh, riak wajah, raut wajah mereka sarkastik, iaitu you are the person who claim your religion is the only truth, but you behave this way. Look at your people, look at your religion, day in day out, appear on the newspaper. Wow, kan? Sarkastik. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Bila Allah kata kita adalah yang terbaik, pastinya Allah tahu kita adalah yang terbaik. Tetapi penghormatan Allah tidak datang secara blanket. Penghormatan Allah itu datang dengan tugas dan tanggungjawab dia. Tugas dan tanggungjawab dia. Imam Ash-Shawqani bila dia bahaskan tentang ayat ini, dia tafsir, dia kata benar, Allah memang mengatakan bahawa umat Islam memang umat yang terbaik dibangkitkan untuk manusia. The catch is, selagi mana mereka melaksanakan syarat di sambungan ayat itu. Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga ni Imam Syaukani kata. Dan Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya tadi, dia sambung, namun umat Islam daripada yang ini, bila mereka buat syarat-syarat tu, tiga syarat tadi, dari yang ini akan jadi yang ini bila mana mereka berhenti melaksanakan syarat-syarat tadi, iaitu apabila mereka berhenti ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apabila mereka berhenti melakukan dan melaksanakan tiga syarat ini, tak boleh kurang satu, kena ada tiga. Not one, tapi three. Everything complete, kena fulfill. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak orang yang belum Muslim, dia buat amal makruf? Boleh? Kita ada kawan kita, rakan sekerja kita yang kata, eh Mat, eh sudah masuk waktu, you tak ada pergi solat lah. Dia pun tak buat dakwah. Dia pun ingatkan kita. Bila dia tengok kita macam nak buat benda tak betul, eh Mat, you Muslim oh, itu benda you mana boleh makan, itu haram mah. Dia pun tahu nahi mungkar. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak consider sebagai yang terbaik. Sebab apa? Sebab yang last tu tak ada. Tu minuna billah. Mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. On the contrastnya tuan-tuan dan puan-puan, kita pula sebagai Muslim,
On the contrast, kita ada watuk minuna bila kita ada beriman kepada Allah, insyaAllah amar makruf. Mungkin Pak kata dalam filem P. Ramlee, jarang-jarang. Nahi mungkar mungkin sukar. Nahi mungkar mungkin sukar. Maka kita tak memenuhi syarat-syarat itu. Dan itu yang Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, bukan saya kata, Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, untuk kalian menjadi yang terbaik, maka wajiblah memenuhi syarat-syarat itu semua. Dan tuan-tuan dan puan, dia bukannya suatu kebetulan, kerana saya tak percaya pada kebetulan. Minta maaf, saya tahu mungkin kita dah terbiasa, dulu saya pun terbiasa. Saya terbiasa berkata, oh kebetulan jumpa dia, eh kebetulan ni, kebetulan tu. Saya kata, tak, saya tak. Kebetulan okey, kita faham dalam konteks tu. Tapi saya memahami dalam bentuk qadar Allah. Segalanya dalam qadar Allah. Saya lebih selesa menggunakan qadar Allah, bukannya kebetulan. Kerana segalanya telah Allah takdirkan, telah Allah ketahui akan berlaku. Tak ada kebetulan. We don't meet people by accident. Tuan-tuan dan puan, kita lihat perspektif. Bila Allah kata you are the best, meaning we can be the best. Soalnya bukan boleh atau tak boleh. Bezakan, eh? Boleh atau tak boleh. Saya bawa perspektif. Tuan-tuan dan puan, biasa tak dengar ada orang dia kata, kenapa Allah tak berikan saya? Kenapa Allah tak kabulkan doa saya? Betul? Soalannya ialah, boleh tak Allah kabulkan doa? Yes. Soalan bukan soalan kenapa Allah tak bagi. Kenapa Allah kena bagi? Antara mahu dengan mampu berbeza. Saya ada kemahuan tapi tak ada kemampuan. Ada kemahuan. Sekarang ini isu dia, tuan-tuan dan puan, is not about can we or can't we. No. Soalan ni buang tepi. Mindset kita kena betulkan. Ada kata, saya tak boleh lah, susah sikit lah. No, throw that things. Bukan boleh atau tak boleh. Nak saya buktikan? Simple. 1400 tahun yang lampau, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada seorang sahabat Nabi yang ada PhD, master, degree, diploma, ijazah, SPM, PT3, semua tak ada. 1400 tahun yang lampau. And umat Islam lagi sedikit. Tetapi betul tak tercatat dalam sejarah Islam dan sejarah dunia, umat Islam pernah memerintah 2/3 dunia? It's fact. Tuan-tuan dan puan, fast forward 1400 years later, which is now, umat Islam semakin ramai. PhD ramai, master ramai, degree ramai, kelayakan lebih tinggi, harta lebih bertimbun. Now, kiblat masih yang sama, Allah masih yang sama, rukun iman masih sama, rukun Islam masih sama, Quran masih sama, sunnahnya masih sama. Tetapi the result is all different. Apa masalah kat situ? Masalah dia, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cakap tentang problem statement sebelum kita pergi kepada solution. Dan kita kena recognize benda ini. Tuan-tuan dan puan-puan, formulanya adalah sama. Bukunya sama. Gurunya sama. Silabusnya sama. Kualiti pengajarannya sama. Pelajarnya sama. Tetapi keputusan berbeza. Ada yang lulus dengan cemerlang, ada yang gagal dengan teruk. Bukan salah cikgu. Bukan salah silabus. Salah pelajar. Sebab kalau cikgu yang sama boleh menghasilkan dan mendidik pelajar-pelajarnya, majoritinya menjadi hebat, tiba-tiba dalam kelas yang sama ada pelajar yang gagal dengan teruk. The problem is not with the teacher anymore. The problem is with the student. So maksudnya, problem kita hari ini bukan boleh tak boleh. Problem kita hari ini adalah mahu atau tak mahu. Kerana with the same books, Quran dan Sunnah, boleh menghasilkan sekumpulan manusia yang begitu besar, tinggi kemuliaan mereka pada Islam. Maksudnya,
The same book. Buku yang sama yang kita ada pada hari ini can make me, can make you, can make every single human being yang nak beriman tu'minu billah itu can be the best. Can be the best. Sebab itu adalah formula dia. Dan apa formula dia, tuan-tuan perempuan? Dah sebut. Tu'minu billah ada satu. Tetapi ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu wajib. Dia kena ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi hari ini tuan-tuan perempuan, tak payah jawab saya. Saya nak anda menjawab dalam diri sendiri. Kita dan kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, berapa ramai yang betul-betul buat amar ma'ruf nahi mungkar? Kita dalam jawab dalam hati je. Tak payah jawab secara lisan. Berapa ramai di antara kita yang buat amar ma'ruf nahi mungkar? Tu'minu billah ada. Tetapi yang kata amar ma'ruf, saya bagi simple je. Kita tahu mungkin ada program, kita tahu ada benda baik dan sebagainya. Kita ada ajak tak satu? Kemudian bila kita nampak kemungkaran, ada tak kita mengikuti prinsip yang digariskan oleh Nabi SAW? Nabi SAW gariskan apa? Ada prinsip. Prinsip yang digariskan oleh Nabi, very clear, very simple. It is so simple, even budak-budak pun boleh buat. Adik-adik pun boleh buat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam riwayat Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kamu. Now, tangan di sini boleh ditafsirkan dengan literal, dengan tangan. Sebab itu hadis ini juga boleh dikaitkan dengan hadis yang lain dalam sabda Nabi, iaitu apabila kamu melihat kezaliman, makalah bantu orang yang dizalimi dan menzalimi. Which your hand. Sahabat dulu, dia pelik tau. Bila Nabi SAW kata, bantulah saudara kamu yang dizalimi dan menzalimi. Sebab ini adalah kata-kata zaman jahiliah dulu sebelum Islam. Kerana sebelum Islam, ayat ini bermaksud, dia betul ke tak betul ke, dia geng kita, kita tolong dulu. Kawan kita sedang dibelasah oleh orang lain. Kawan kita betul tak betul, kita belasah orang belasah dia dulu. Kemudian baru kita tengok siapa betul. Kalau dia salah pun, kita tetap belasah dia. Sebab itu ungkapan jahiliah. Maka bila Nabi SAW sebut ungkapan tu, mereka tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa maksud kamu? Nabi kata, bantulah saudara kamu yang dizalimi agar dia tidak lagi dizalimi, dan bantu saudara kamu yang menzalimi agar dia berhenti menzalimi dan kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata prinsipnya adalah, bila kamu nampak ada kemungkaran literal kat depan kita, cegah dengan tangan. Bukan pergi belasah orang, tapi cegah, berhentikan dia. Tetapi ianya juga ditafsirkan dengan, jikalau kamu ada kuasa. There are certain things which is beyond our limit. Ada sesuatu yang di luar kemampuan kita. Seperti menguatkuasakan sesuatu undang-undang. Kita tidak boleh mengambil tindakan sendiri, membelakangkan undang-undang. Tak boleh. Saya bagi contoh. Beberapa tahun lepas, mungkin tuan-tuan perempuan pernah terbaca, di sebuah negeri, saya tak mahu sebut negeri mana, di sebuah negeri ada seorang pencuri. Dia mencuri setandan pisang. What happened next? Memang dia mencuri. Memang betul dia mencuri. Tak dinafikan. What happened next? Few hours later, pencuri itu menjadi arwah kerana dibelasah oleh orang kampung. Itu pemahaman yang salah. Dia mencuri, kalau mencuri hukumnya dalam Islam pun, tak ada sampai mati pun. Apa hak yang memberikan kita untuk bertindak di luar batasan, mengambil tindakan undang-undang? You can easily quote an hadith out of context and take your own actions, which is against Islam. Tak, bila Nabi SAW sebut,
Cegahlah dengan tangan kamu, maksudnya dengan kuasa yang kamu ada. Jikalau kamu ada kuasa, you cegah. You do your part, kuat kuasakan undang-undang. Jikalau apa yang berlaku di depan kamu, maka with your own hand. Kedua, dan jikalau kamu tidak mampu dengan tangan, at least dengan lisan kamu. You have to speak out. Hari ini minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh cakap direct kan? Sebab semua dah mungkin dah biasa dengan cara saya kan? Saya cakap direct je. Kadang-kadang kita ni macam double standard tau dalam hidup kita. Bila ada kezaliman berlaku pada diri kita, kita nak voice out. Kita nak to get back our right. Tapi bila kezaliman berlaku pada orang lain, kita diam. Kita akan kata, tak apalah. Bukankah kita pun. Biar je lah. Nak tak payah sibuk. Kan nanti susah pula kita. Tapi bila kena kat kita, orang lain tak bersuara, kita marah. Weh, kenapa you tak bersuara untuk I? I kena tindas. Tak apalah, I pun takut hilang kerja. Tak payahlah. Itulah, kau sabar ya, kau sabar ya. Okay? Tapi bila kena kat kita, kita pergi cakap dekat rakan sekerja kita. Cakap dekat orang kampung kita. Eh, waktu aku kena, kenapa kau tak nak tolong? Eh, tak apalah. Weh, kau penakut. Kenapa ada double standard? When the principle is correct, prinsip itu tetap berjalan tak kira bila, tak kira siapa. It's the same prinsip. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah fitrah manusia yang mahukan keadilan. Kita nak keadilan, tetapi kenapa hanya keadilan itu untuk diri kita sahaja, bukan untuk orang lain? Sebab itu Nabi SAW kata, cegahlah dengan tangan kamu, jikalau tidak mampu dengan lisan kamu, lisan kamu seperti tegur. Saya pernah lihat, beberapa tahun lepas sebelum PKP, waktu the good old days, oh macam lama sangat, the good old days, bila kita boleh lepak di kedai mamak berjemaah. The good old days, eh? Macam lama je. Dulu kita cakap the good old days tu 20 tahun lepas. Good old days. Sekarang 2 years ago. Good old days. The good old days. Bukankah pada waktu itu kerajaan dia menguatkuasakan satu undang-undang, iaitu tidak boleh merokok di dalam tempat makan, restoran, kafe dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan yang ada family yang bawa anak-anak kecil, ada baby, ada tak orang hisap rokok dekat sebelah meja? Comfortable tak? Tak comfortable kan? Tapi ada tegur tak? Tak tegur. Generally kita diam. Kalau dia dua orang, kita tak berani tegur sebab kita seorang, faham. Kita takut kena belasah kan? Tapi ada sekumpulan lelaki yang sado main gym, boleh angkat berat berpuluh kilogram, badan sado, yang hisap rokok tu kurus kering. Tegur pun tak berani. Dia hanya ada kekuatan ambil tu, tapi rupa-rupanya nak angkat lisan dia tu lagi berat. Nak angkat lisan dia tu lagi berat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita double standard. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita sebagai umat Islam tak jadi yang terbaik. Sebab amar makruf mungkin ada, nahi mungkar, nahi-nahi, nihi-nihi. Bila Allah suruh nahi mungkar, bukan nihi mungkar. Ada beza. Nihi tu tiada. Tiada mungkar. Itu bahasa Urdu. Dan Nabi SAW kata apa? Jikalau tidak mampu, maka bencilah dalam hati kamu. Itu selemah-lemah iman. Tuan-tuan dan puan-puan, belajar Islam sejak dari kecil, takkanlah iman kita selemah itu. Takkan iman kita selemah itu. In which I don't believe. Nak saya buktikan? Simple. Nak saya buktikan? Simple. Nothing political, just being objective. Kenapa saya kata we are being double standard? And that is not good. Bila kita kata, alah, dia, tak apalah, biarlah dia lah, biarlah dia. Okey je, tak apa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita ni penyokong certain parti ke apa ke, ahli parti ke, pemimpin parti ke suruh kita masuk untuk protes, oh, protes kita. Bila sampai kat sana pun kita tak tahu protes pasal apa. Tapi sebab disuruh kita pergi. No, kita sebenarnya tak takut pun. Tapi sebab kita memilih. And that is the cause of our downfall today, tuan-tuan dan puan-puan. Amar makruf, dia bukan suatu pilihan. Aku buat bila aku time kot. Aku buat bila aku ada masa kot. Tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita sibuk tak? Sibuk. Sibuk, tapi solat tu wajib kan? Kita cari masa ke ataupun tunggu ada masa? Kita cari masa. Bila amar makruf itu bukan suatu pilihan. It is not an option. Should I do it or should I not? No. The question is, why I didn't do it? Kenapa saya tak buat?
Dan solusinya, tuan-tuan dan puan-puan, solusinya tidak lain tidak bukan, saya tak suruh dan saya tak minta tuan-tuan dan puan-puan berjiwa begitu besar nak selamatkan orang lain. Forget about that. Sometimes nak save other people, kita mungkin tak begitu berjiwa besar. Okay, faham. Not all we want. Tapi at least selamatkan diri boleh. Dan amar makruf ini, tuan-tuan dan puan-puan, amar makruf nahi mungkar adalah sebenarnya kita selamatkan diri sendiri dulu. Kita selamatkan diri kita sendiri dulu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tarim, surah ke-66 ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa alikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Tuan-tuan dan puan, bila Allah Subhanahu Wa Taala kata dia laknat orang, orang tu selamat tak? Tak selamat kan? I quote one verse. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan meremang bulu roma ke tidak. Tapi ayat yang sama saya dah petik beratus kalau bukan beribu kali dalam ceramah saya. Dan setiap kali saya petik, saya ingatkan ayat ni, meremang bulu roma saya. Meremang bulu roma saya. Dan itu bagus. Maksudnya, dalam hati kita ada ketakutan pada firman Allah. How if that person is me? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 159. And listen properly. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak meremang bulu roma, something is wrong. Sama ada bulu roma tak ada, ataupun ketakutan tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka yang telah diberikan Alkitab tetapi menyembunyikannya daripada manusia, maka laknat Allah ke atas mereka dan apa jua yang boleh melaknat mereka. Kalau kita baca konteks ayat ni, adalah diturunkan terhadap sikap Yahudi yang menyembunyikan kebenaran dalam kitab mereka tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan dan mengubah. Sebab tu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 79, beratus 100 lebih ayat sebelum itu, Allah kata celakalah kepada mereka yang mengubah ayat-ayat Allah lalu mengatakan itu adalah daripada Allah. Betul, ayat itu khususnya diturunkan kepada Yahudi yang menyembunyikan ayat Allah. Tapi bagi kita yang mengaji agama, tak payah jadi ustaz, kita akan faham. Quran, dia tak melihat kepada kekhususan ayat diturunkan, dia melihat keumuman lafaz dia. Keumuman lafaz dia. Maksudnya, siapa yang diberikan kitab? Yahudi dapat. Zaman Nabi Isa, Injil. Zaman kita? Quran. Dan Allah kata apa? Siapa yang diberikan kitab? Taurat, Injil, Zabur, Quran. Tetapi menyembunyikannya daripada manusia. Tak sampaikan kepada manusia. Bukan saya kata, eh? Jangan marah kat saya tau. Allah kata, laknat Allah ke atas mereka. Laknat ke atas siapa? Ke atas orang yang menyembunyikan kitab. Orang yang tak sampaikan kitab. Orang yang tak sampaikan perintah dalam kitab. Maka laknat Allah ke atas mereka. Apa jua boleh melaknat mereka? Doom. Bila Allah melaknat seseorang, is doom. Tetapi the best thing, ayat Quran sangat cantik. Ayat sambungan dia. Dan tuan-tuan puan, itu antara kecantikan dalam Quran yang mungkin kita tak teroka lagi. Kalau dah teroka, alhamdulillah. Kalau belum, cuba teroka malam ni juga. Setiap ayat yang selepas Allah bagi ancaman, kebiasaannya the next verse adalah harapan. The next verse biasa macam tu. Dan jikalau selepas setiap ayat Allah kata ganjaran kepada orang yang beriman kepada amal soleh, the next verse biasanya adalah tentang ancaman kepada orang yang tak beriman, yang tak buat amal soleh. It's very balanced. Sebab dalam ayat 160 Allah kata, tetapi sesiapa yang bertaubat daripada itu, maka Allah sesungguhnya Ghafur Ar-Rahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni pilihan pada kita. Kita nak pergi kepada yang golongan yang atas yang dilaknat oleh Allah, ataupun kepada golongan yang bertaubat, Allah Ghafur Ar-Rahim. Dan ini yang saya kata, kita nak buat amar makruf nahi mungkar, tak payah berjiwa besar sangat.
just fikir pasal selamatkan diri. Selamatkan diri bukan di dunia. Ada orang nak selamatkan diri di dunia, dia nampak kemungkaran kat depan. Tak apalah, tak payah cakap. Buat apa? Cakap. Sila hari bulan aku yang kena. Tak payah cakap. Biar. Alah, orang lain pun nampak, orang lain pun tahu. Dia orang tak payah cakap. Kadang-kadang kita ada mindset macam tu kan? Nampak tu. Under table. Nampak. Kita nampak jelas. Eh, dia ni grade apa dalam ni? Sepatutnya gaji dia RM2,500. Tapi Masya Allah naik Mustang. Mustang ke Mustang? Tak tahulah. Janji betul lah. Janji you all faham. Yeah? Naik kereta Masya Allah yang sebulannya double up gaji dia. Mana dia mampu eh? Kita tahu. Dia ada benda lain. Tak payah sibuk lah. Syaitan datang kepada kita menjustifikasi kemungkaran dia. Kau janganlah report dia weh. Kau jangan tutup perut nasi orang. Haram kau menzalimi saudara kau. Masa itulah syaitan datang berkutbah kat kita. Dia pun ada anak bini tau. Engkau lapor babe. Dia masuk penjara. Macam mana? Siapa nak tanggung anak bini dia? Engkau. Kau tak kesian ke? Nampak? Syaitan menjustifikasi kemungkaran pada kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, di saat kita ada pemikiran begitu, terfikir, orang lain nampak pun tak bercakap, takkan aku nak bercakap. Biar. Tuan-tuan dan puan-puan, rest assured, yakinlah, hari kiamat, di padang mahsyar, Allah tak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, Firdaus nampak kan? Firdaus wong nampak kan? Kenapa Firdaus wong dia tak pergi tegur? Allah tak akan tanya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya nampak, saya tak tegur, saya tak cegah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena yakin, rest assured. Kalau kita betul-betul beriman pada hari kiamat. Rest assured, pada hari kiamat, di padang mahsyar, kita akan berdiri seorang-seorang, anak isteri kita pun tak boleh nak jawab bagi pihak mereka. Kita jawab untuk diri kita. Allah confirm akan tanya kita apa yang kita sepatutnya buat tetapi kenapa kita tak buat. Dan apa yang sepatutnya kita tak buat tapi kita pergi buat. Allah akan tanya each of you. Allah tak akan tanya meja sebelah. Tak ada. Allah tak akan tanya tuan-tuan dan puan, kalau kita sebagai suami, suatu tersebar sebelum ini, seorang isteri ataupun seorang anak, jikalau mereka tak bertudung, dia sebenarnya sedang mengheret suami ataupun bapaknya masuk ke neraka. Itu bukan ajaran Islam. Dia datang dengan catch, dengan condition, iaitu jikalau sebagai seorang suami ataupun ayah, dia tak mendidik ataupun tak menasihati, maka yes, itu amar makruf nahi mungkar dia. Tetapi setelah dia nasihat, dia tak nak berubah, kenapa pula salah kita? No. Di hari kiamat pun Allah takkan tanya, kenapa bini hang tak solat? Kalau kita dah solat, kita dah suruh dia solat, kita tak dipertanggungjawabkan. Nafsi-nafsi waktu itu. Sama juga di dunia. Amar makruf nahi mungkar tuan-tuan dan puan-puan is basically. Nampak ah, saya dah semakin passionate. Baru nak warm up ni Haji. Bersahur. Amar makruf nahi mungkar tuan-tuan dan puan-puan is basically for your own akhirah. It's not for anybody else. It's not for anybody else. Dan kita kena juga betulkan mindset kita. Kita fikir, alah, kita tak maulah kacau-kacau ni, tak mau cakap lah. Tak nak, kita jangan cakap pasal Islam, kita jangan cakap pasal kebaikan tentang Islam, kita tak payahlah, tak, kita tak kacau orang, orang tak kacau kita lah. Mindset. Tapi to turn the table around, saya nak letakkan tuan-tuan dan puan-puan dalam situasi ini. Kita masuk dalam satu kandang harimau ataupun kandang singa. Kita masuk ikut pintu tu, kandang tu besar. Lalu kan, kita pun fikir, kalau aku duduk diam, aku tak kacau harimau, harimau tak kacau aku lah kot. Akan berlaku tak benda tu? Dalam kandang ni, bukan dalam hutan. Dalam kandang. Kita tak kacau harimau, kita tak kacau singa. Rasanya singa bila nampak kita, dia dapat cium kehadiran kita. Apa dia buat? Dia lapar pula tu. Adakah mereka kata, tak apalah, menangkap awak pakai kopiah. Awak ni tengok saya tengok orang baik, tak mau kacau engkau lah. Awak ni muslim, saya tak mau kacau lah. Ada begitu? Tak. Tak begitu.
Dan itu sifat dunia. Itu sifat dunia yang kadang-kadang kita terlupa. Iaitu, kita tak kacau orang, bukan kita suruh kacau orang, tak. Tetapi kalau kita tak mengajak orang, tak amar makruf, mengajak orang kepada ideologi Islam, rest assured, tuan-tuan dan puan, mereka akan ajak tuan-tuan dan puan-puan ke ideologi mereka. For sure. 100%. No exception. Wah, berani bro Fidel cakap 100%? Saya cakap 100%. Nak buktikan? Simple. I bagi you bukti. Bukan nak takutkan you all, tapi kadang-kadang ketakutan itu membolehkan kita, memotivasi kita get out from our comfort zone. Apa dia? Saya tengok sini ramai yang 30-an, 40-an. Okay? Ada adik-adik. Okay. 20-30 tahun lepas, ada tak mana-mana negara di dunia yang mengizinkan perkahwinan sejenis? Ada tak? 20-30 tahun lepas. 30 tahun lepas. 90-an. Tak ada kan? Zero. Nehi. Tarak. Meyo. Hari ini ada tak? Okey. Kalau hari ini ada, mereka buat di negara mereka. Bantak piah. Sebab negara mereka, undang-undang mereka, betul? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah mereka berhenti di situ? Mereka juga paksa kita terima. Siapa yang tak terima that ideology, kamu akan digelar sebagai homofobik. Betul ke tidak? Perkara yang songsang, mereka iktiraf, maka perkara yang songsang jadi betul. Dan kita yang senantiasa berdiri di atas prinsip, itu songsang tetap songsang, tak kira berapa ribu, berapa juta orang buat, tetap songsang kerana itu ajaran Islam. Kita pula dipaksa untuk terima. Telan. You voice out, you homophobic. Saya pernah dijemput ke satu negara barat. Okay. Untuk ceramah, untuk buat kursus dan sebagainya. Antara perkara yang saya diberitahu ketika itu, dia kata, Brother Fidaus, this is a free country where you can say anything. Tengok, ada paradox. Remember, this is a free country where free speech are allowed. But do not talk about LGBT. Wait. This is a free country where free speech is allowed, but you cannot talk about LGBT. But yet you can criticize Islam, you can criticize any other religion, you can criticize anybody, but you cannot talk about LGBT. So this is not free speech. This is selective free speech. And they are forcing you. You nak? Dan saya nak dedahkan satu rahsia kepada tuan-tuan dan puan-puan. Manakah satu negara yang dikira sebagai negara yang kata memperjuangkan hak asasi manusia and free speech? The big tyco lah. Kan? US. Saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni saya tak pernah share di khalayak ramai. Tapi hari ni saya nak share. 2018, kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, mereka tengah membuat satu program, IVLP. Apa dia tu? Islamic Leadership Visitor Program. Lebih kurang lah, ILYP lah. Saya dihubungi oleh seorang ustazah. Sebab kriteria mereka adalah mereka nak selebriti, mereka nak influencer. Walaupun saya tak rasa saya begitu. Saya kata, kenapa ustazah cari saya? Saya tak layak. You nak kata selebriti, saya bukan selebriti. You nak kata saya influencer, I don't think I influence anyone. So dia kata, tak. And they want someone yang boleh cakap dalam bahasa English. Sebab bila sampai US, akan ada exchange. Akan ada dialog dengan cendekiawan kat situ. So, suruh saya isi borang. Saya dah isi borang. Sepatutnya kena bagi dokumen berjela-jela tau. Dokumen berjela-jela. Membuktikan credibility kita adalah benar. Saya satu dokumen pun tak sampai. Kecuali saya isi borang tu je. Demi memenuhi jemputan ustazah tu. Ramai yang submit sebenarnya. Sebab ramai nak pergi US. Ramai yang submit. Tapi end up, saya pun tak tahu kenapa. Dia panggil interview. Borak je. Dekat kedutaan Amerika Syarikat. Kita tahu tak boleh bawa phone. Okay. Very, ada marine kat dalam dan sebagainya. Masuk. Dah interview. Best thing, interview. Lepas tu dah okay. Visa nak dapat visa US ni, berapa lama? Sebulan. Kena bayar RM500 kan? Kami tak payah. Bagi pasport. Masuk. Bagi pasport. Submit borang. Recommendation letter. Tep. Kami pergi ke garden, minum dengan duta. Okay, dalam kami minum, okay, the visa is ready. Saya terpilih lah, dengan empat lagi Ustaz Don.
Ustaz Dons, Ustazah Isfadia, Ustazah Noni dengan seorang lagi saya lupa nama dia. Lima orang terpilih. Ada gambar untuk dibuktikan apa yang saya cakap ni. Ada gambar. Gambar itu diambil oleh jurugambar rasmi dalam kedutaan Amerika Syarikat. Okey? Dan depan bawah dia punya lambang kedutaan dia tu. Kat dalam tu memang tak boleh bawa phone. So, you know what happened next? Saya ada segala dokumen untuk membuktikan kebenaran apa yang saya kata. Saya dah dapat. Dan saya diberitahu akan ada pergi ke sana lebih kurang dalam 2 minggu. Dan kena bersiap sedia untuk terbang. Semua ditanggung lah. Semua ditanggung. Pergi balik, makan, minum, ada allowance semua. Settle. Tapi, if I'm not mistaken, on that particular day, Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, dia ada kritik suatu tindakan Malaysia tentang LGBT. Dia ada kritik. Okay? Dia ada kritik. Dan saya balas tweet dia. Saya balas tweet dia sebab dia tweet. Maka saya balas tweet dia. Saya kata, please mind your own business. This is Malaysia. And you know what happened next? Sehari dua selepas tu, wakil kedutaan Amerika Syarikat call saya, orang Islam juga. Dia kata, Assalamualaikum Brother Fidos. Yes, Waalaikumsalam. Okay, just to inform you that your visa is currently under administration review. Tahu tak apa itu administration review? Administration review adalah Japanese no. Maksudnya, dia tak boleh pergi. Sebab, how long the review? Up to them. Maksudnya, tak boleh pergi. Now, where is the free speech? Now, first and foremost, you select me untuk pergi ke US based on what you think I'm qualified to. Tetapi kenapa selepas saya mengkritik you punya duta, you administration review pula, of course it's your right to retract. I don't mind pun. Tak rasa rugi pun tak pergi sana. I'm okay. Tapi the issue is, they are forcing their ideology ke atas kita. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita masih okay. Let's not think about you. Kadang-kadang demi kita, kita okay. Tak apa. Think about your children. 2022, we are living under such circumstances in which kita kena force from multi-dimension. Dan perumpamaan ini Nabi SAW guna dalam hadis riwayat Abu Daud, yang Nabi SAW kata akan tiba suatu masa di mana umat Islam adalah seperti makanan di dalam piring, okay? Yang binatang, harimau akan merentap dari akan diserang dari segenap penjuru. Perumpamaan Nabi ni sangat cantik. Cantiknya sebab Nabi tak kata seperti seekor lembu yang diserang harimau. Nabi kata seperti makanan. Makanan ni, tadi kita makan nasi kan? Ada tak waktu kita nak makan ikan ke ayam goreng ke? Dia lawan kita balik. Wuih, kau jangan makan aku. Terkejut kita kalau dia cakap macam tu. Tak ada. Sebab makanan sifatnya tak melawan. Kalau pelanduk ke lembu ke, dia kena serang, dia akan melawan lagi sampai dia mati. Tapi makanan tak melawan. Dan Nabi SAW guna perumpamaan ini, dia kata, akan tiba suatu masa, umat Islam adalah seperti makanan di dalam pinggan diserang oleh singa, harimau dari segenap penjuru. Inilah kita hari ini. Dan sahabat tanya, Ya Rasulullah, waktu itu jumlah kita kecil ke? Sikit ke? Tak. Jumlah kalian pada waktu itu ramai. Tetapi kalian ditimpa penyakit awahan. Kalian seperti buih di lautan. Kerana kalian ditimpa penyakit alwahan. Sahabat tak faham. Apa itu? Kerana alwahan itu maksudnya cinta dunia, takut mati. Sebab itu nak bercakap pun takut. Kerana sifat amar makruf. Dipadamkan perkataan tu. Hari ini, tuan-tuan puan-puan, cuba tuan-tuan puan-puan pergi travel dekat mana-mana airport, terima good news. Isteri WhatsApp kata, "Bang, saya baru pergi check, bang. Saya positif." Positif bukan COVID. Pregnant. Kita, biasa kita orang Islam ni, kita happy, kita cakap apa? Selain daripada Alhamdulillah, kita Allahu Akbar, betul? Cuba tuan-tuan dan puan jerit Allahu Akbar dalam airport. Teroris. Tak ada teroris. Sir, you just say something, sir. Can we invite you for a coffee? And that coffee will last you 4 hours, sir. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam waktu yang singkat dan lebih kurang dalam sejam, saya tidak boleh berkongsi terlalu banyak input-input yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan.
Tetapi cukuplah jikalau saya kata bahawa amar makruf nahi mungkar adalah prinsip yang sangat penting kita di dalam Islam, yang terlalu penting, yang di mana hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kerana untuk bercakap tentang Islam, kita telah diserang sehingga kita begitu takut untuk bercakap tentang Islam. Dan jikalau kita bercakap tentang Islam, orang akan kata kita ini ekstrim. Nak solat 5 waktu pun ekstrim. Tapi dulu waktu kita pergi clubbing, kita tak solat, tak ada pula orang kata kita ekstrim. Sehingga diserang kepada Islam, sehingga orang Islam hilang keizahan, kemuliaan dia. Malu dengan Islam. Dan ini adalah antara laporan yang keluar di Amerika Syarikat, di mana kerana serangan-serangan daripada media yang Islamofobia itu menyebabkan ramai remaja di situ merasa malu, dan apabila mereka keluar, mereka tanggalkan hijab, ada di antara mereka mengaku kepada kawan-kawan mereka, mereka bukan lagi Muslim demi tak nak jadi sensitif, tak nak diserang. Dan itulah impaknya kerana kita tidak melakukan amar makruf nahi mungkar. Kita kata, bro, takutlah kalau I cakap Islam dengan kawan I, dengan jiran I, nanti putus silaturahim, nanti dia tak suka, dia tak selesa, macam mana? Saya suka bagi kita terasa. Kita kata, bro, kalau I cakap agama Islam, I share dengan diorang, nanti dia tak selesa, bro, macam mana? On the flip side, saya nak tanya balik kepada kita semua. Adakah neraka itu tempat yang selesa? Tidak. Lebih baik kita bercakap sesuatu yang menyebabkan mereka rasa kurang selesa dengan kekufuran mereka, dengan harapan Allah jentik hati mereka dan selepas itu mereka dapat hidayah, kita masih ada chance, daripada kita tak apalah kot, biarlah dia selesa di dunia, ke akhirat dia tak selesa. Tak begitu. Itu bukan konsep pemikiran kita yang betul. Saya tahu susah, tetapi ala bisa tegal biasa. Di situ ada ganjarannya, di situ ada kenikmatannya. Kita berdakwah, kita amar makruf dengan mereka, bukan kerana kita benci mereka, kerana kita sayang mereka. Kita kejutkan anak kita, ya Allah, anak kita semalam outstation balik pukul 3:21, solat subuh pukul 6 lebih. Kesian kan? Dia tengah tidur nyenyak tu, letih tu, nampak jelas anak kita letih. Kita kejutkan anak kita tak? Untuk solat subuh. Kejut. Tapi tak kesian ke dia tidur tengah selesa tu? Tapi tak boleh. Sebab kalau bagi dia tidur ni, tertinggal solat subuh, lagi tak selesa, lagi susah. Kita membangkitkan mereka daripada ketidakkeselesaan mereka itu. Sama juga, kita sebagai Muslim, yes, kita dalam sebuah negara yang majmuk, tetapi jangan dilupa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk amar makruf nahi mungkar. Kita tak boleh membiarkan mereka selesa dalam kekufuran. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau adakah itu cara Nabi? Selepas mereka tak terima Islam, kita tak adalah paksa. Tetap hidup berjiran, tetap hidup berkawan, tetap bekerja bersama, tetap bisnes bersama, tetap buat segala perkara yang baik bersama. Tetapi tak boleh membenarkan ada keselesaan dalam kekufuran dan kemaksiatan. Bayangkan kalau ada orang sedang berjudi depan kita, adakah kita nak biarkan? Tak apa, mereka selesa, biar. Kalau ada orang mabuk, dihisap dada, ambil dada, dia berjalan ke atas tu, ada angin dekat tingkat atas ni, kita kata tak apa, biarlah dia, dia tengah selesa ke atas tu, dipuai angin. Kita kata tak, keselesaan dia itu akan membunuh dia. Begitu juga keselesaan dalam kekufuran dan kemaksiatan akan membunuh mereka. Dan hari ini kita Muslim ada keselesaan kerana kita dalam comfort zone. Sebab apa? Tak apa bro, mak bapak aku Muslim, family aku Muslim, khalas, settle. Betul. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, perumpamaannya, memandangkan kita dekat kondo, kalaulah nauzubillah rumah kat bawah tu terbakar, 2 tingkat kat bawah rumah kita, kita kata, ha, biarlah, bukan rumah aku, relax lah, dia terbakar bukan rumah aku, biarlah dia. Betul. Tapi kalau api tu tak dipadamkan, apa akan berlaku?
asap dia je tak akan naik ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Dan semakin panas semakin panas, silap hari bulan na'udzubillah, dia mungkin akan merebak. Lagi teruk kalau rumah itu rumah setinggan, dia kat hujung tu, kita ingat lama lagi, tapi bila angin tiup sekejap sudah sampai. Dan itu realiti amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kesimpulan saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sebelum saya mungkin buka ruang kalau ada yang nak tanya soalan, cuba kita fikir amar ma'ruf nahi mungkar di luar daripada ruang lingkup kita nak menyelamatkan orang. Tetapi kita fikir amar ma'ruf nahi mungkar pertama sebagai suatu bentuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya nak selamatkan orang lain. Kita solat bukan nak selamatkan orang lain. Kita solat nak selamatkan diri. Kita bayar zakat bukan nak selamatkan orang lain. Oh, bayar zakat ni aku bagi kepada asnaf. Tak. You bagi zakat untuk menyucikan pendapatan kamu. Bukan nak selamatkan orang lain. Don't be hero. Jadi kita juga kena melihat amar ma'ruf nahi mungkar itu dari ruang lingkup untuk my own safety. Jangan, saya nak kita ubah pemikiran ni. Tuan-tuan, kita ni lelaki, ada isteri, ada anak. Bila bagi duit kat isteri, kadang-kadang alamak, kan, asyik bagi je kan. Bagi kat anak, kita pula mengungkit, eh, aku bagi kau duit tu, beli barang tau. No. Change the mindset kepada kita sebenarnya sedang melepaskan tanggungjawab kita di hari kiamat, bahawa mereka itu isteri kita, yang kita sedang bagi adalah hak mereka. Di mana ada hak orang lain, di situ ada tanggungjawab kita. Hak anak adalah dapat nafkah daripada bapa. Jangan rasa kita doing something good for them. No, it's not at all. Because you, kita yang decide nak anak. Bila dah ada anak, kita yang kena sara mereka sehingga mereka besar. Is kita menunaikan tanggungjawab kita. Don't think we are doing our children a favor. Jangan fikir bagi nafkah kepada isteri, we are doing our wife a favor. No. Kalau beli emas tu memang favor. Itu ada favor dengan flavor juga. Tetapi kena ubah mindset. Kita kadang-kadang kita rasa, oh, I'm doing so good, man. Kita jangan fikir bagi anak duit, nafkah pergi duit poket. Ha, ni abah bagi duit, eh? Ingat, eh? Wait. Itu memang kewajipan you, kan? Kenapa nak ungkit? Adakah kita nak ungkit depan Allah? Ya Allah, aku dah solat. Tak ada, kan? What make it different? The difference is our mindset. Kita selalu fikir, I'm doing good for people. No. Nak mengakhiri, nak ingatkan kita, whatever good that we do is not for other people, even though you are helping other people. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra, surah yang ketujuh, ayat yang ketujuh, apa jua kebaikan yang kamu buat untuk diri kamu, apa jua kejahatan yang kamu buat, kamu lakukan kejahatan pada diri kamu. Itu mindset kita. You might be helping, mungkin kita nampak pengemis, tolonglah, kesian dia. Yes, betul. You are helping their dunia, but their existence is helping your akhirah. Jangan fikir kita bagi RM5 kat dia, kita tolong dunia, tapi RM5 itu lebih bernilai dekat akhirat. Is a way better punya investment. Sebab tu sama juga dalam amar ma'ruf nahi mungkar, don't think we are doing anybody a favor. Thinking about, we are doing ourselves a favor for our own akhirah. Dan sebab itu kalau ada orang yang dizalimi ataupun ditindas datang kepada kami, sometimes berat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, when people come to you, meaning they trust you. When they can trust you, how can you let them down? You can't. Out of so many people, they come to you. Bukan takut, tak tahu boleh ke tak boleh, tapi at least depan Allah kita dah kata, ya Allah, I done my part, I do my best. Tak boleh solve, I do my part. Dan Allah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak membebankan kita melebih kemampuan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ubah mindset kita. Amar ma'ruf nahi mungkar is for ourselves, bukan untuk orang lain. Dan moga-moga Allah bagi kekuatan kepada kita
untuk istiqamah dan supaya bila kita buat amar makruf nahi mungkar, kita jadi umat yang terbaik. Dan make sure understand this. Kebanyakan perubahan dalam ketamadunan dunia tidak bermula dengan ramai yang nak, ramai yang mahu, ramai yang sanggup. It doesn't happen that way. Perubahan ketamadunan dunia dalam sejarah memang terbukti seringkali bermula atas cetusan kemahuan, kesanggupan sekumpulan kecil yang ada kemuliaan, yang ada kemahuan itu untuk melakukan perubahan, dan dari situ dia menjadi snowball effect. You don't change the world, you change the world around you by your own action. Jadi moga-moga kita antara yang memenangkan Islam, kita antara yang Allah sifatkan sebagai khairah ummah. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada satu soal, satu dua soalan, kalau ada, kalau ada. Macam mana nak membendung sikap keterbukaan semakin lama semakin terbuka yang boleh menjejaskan generasi yang datang? Keadaan sekarang ni dia dah cenderung ke arah. Ya, okey. Haji Zainal tanya tentang bagaimana kita nak membendung keterbukaan itu untuk generasi akan datang. Kerana kalau kita lihat pada hari ini, semakin terbuka sampai seolah-olah tak terkawal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang keterbukaan, Islam memang agama yang agak fleksibel, yang agak anjal, ya. Tetapi dalam keanjalan dia, dia tidak boleh di luar daripada keanjalan itu dan dalam ruang lingkup. Jadi bila kita bercerita tentang membendung keterbukaan, kita kena faham apa boundaries dia. Manakah saya dengan Haji bermain dalam pasukan bola yang sama? Okay. Okay. Kita macam dalam main bola, padang bola besar, tapi dia ada garisan keluar, kan? Nah, sekarang ni isunya ialah mana satu garisan keluar. Kita boleh main betul-betul atas garisan, kadang-kadang mungkin boleh terkeluar, ataupun kita nak main safe, lebih safe, iaitu di kawasan yang tak terlalu luar. Hari ini, apa yang berlaku sebenarnya, kalau kita lihat, kita sebenarnya boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan pelbagai kaedah, dengan pelbagai nama-nama yang berbentuk Islamik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang diperlukan sekarang bukannya fatwa. Yang diperlukan sekarang adalah takwa. Bezanya macam takwa dengan fatwa, ada wah. Macam mana? Sekarang ini kalau kita lihat, ada yang cuba bermain di tepi padang. Okey, dia main terlalu tepi, sedangkan bahagian tengah tu boleh main luas je. Panjang padang 100 meter, tapi dia nak main juga dekat 1-2 meter dekat tepi padang tu. Dan tuan-tuan puan-puan, itu sangat bahaya. Dan bagaimana kita nak membendung tuan-tuan puan-puan? Saya bagi guideline dalam Islam. Bukan guideline Brother Fidaus, eh. Saya bagi guideline umum. Kalau ada ustaz-ustazah yang tonton video ni, kata tak bagi kaedah lah, namakan usul fiqh lah. Isunya, saya bercakap dengan orang awam, bukan cakap dengan sekumpulan academician. It's different. Kalau dengan budak, takkan kita nak sebut qala Nabi SAW diriwayatkan oleh siapa. For them, it doesn't matter. For them, apa yang mereka perlu tahu, just bagi tahu. Nabi SAW kata, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang ada lagi adalah syubaha. Apa konsep Nabi bila perkara yang melibatkan syubaha? Nabi kata apa? Buat dulu, tunggu fatwa. Betul? Tak. Nabi kata, yang di tengah di antaranya adalah syubaha, maka apa yang syubaha itu, tinggalkan dulu. The goal is tinggalkan dulu. Go to safety first. Saya bagi contoh. Saya ni tak takut dalam kontroversi. Okey je. I will cakap straight cut. Contoh lah perempuan. Kadang-kadang kita syubaha, kita tak tahu apa itu syubaha secara jelas. Takkan kita nak tunggu ustaz ceramah baru kita tanya, ustaz, yang ni syubaha ke? Lambat dah. Tapi sekarang ni adalah ketakuan kita when we are faced with the real situation right in front of us. Immediately, impromptu, spontaneous. Apa kita buat? No. Wait. Benda ni, I'm sure dia halal ke tak? Mungkin. Ada tak mungkin dia haram? Nampak ada tanda keharaman. Tapi nampak juga macam halal. Now, this is clear to you or not clear to you?
Not so clear kan? No, jangan tunggu fatwa. Adakah kalau saya tak buat benda ni ataupun tak makan benda ni, saya mati? Tak kan? So, the clear principle adalah stay away dulu. Sampai it make clear to you. Then when it's make clear to you, how to make clear? Sebab bila ada apa-apa isu semasa, kita akan ada ustaz-ustazah yang kita yang bahaskan. Dan akan kebiasaannya dalam perkara-perkara fiqh, dia akan ada perbezaan pendapat. How do we make decision then? Saya kongsi cara saya haji ya. Cara saya, bila ada perbahasan ulama, perbahasan ustaz-ustazah, the way saya akan buat decision adalah saya tak tengok siapa lebih popular, saya tak tengok mana lebih senang. Saya tengok apa tau? For personally, saya akan kata, saya akan tengok mana yang saya yakin saya boleh jawab depan Allah dengan yakin. Itu saja. We have to make decision. Nobody can force you. Nobody can really force you. Can you answer Allah with the action of yours? If yes, then please. Dan satu lagi contoh membendung tu. Saya tak berani nak kata mu'alaf dah 17 tahun. Kan? Saya ada family yang belum Islam. Kalau nak kata dakwah, saya sepatutnya lebih berfikir tentang dakwah kepada family saya yang masih belum Islam, betul tak? Now, tuan dan puan, very simple. Kalaulah saya ni yang masih ada family member yang masih belum Islam, keutamanya adalah sudah tentu saya nak berdakwah kepada mereka. Now, kenapa there are certain thing yang saya walaupun ada family yang belum Islam, saya firm on certain thing? Adakah saya tak fikir tentang dakwah? No. Dan saya berani kata, tuan dan puan, saya berani kata, mak saya memeluk Islam 2019, okay, 2 tahun lebih. Antara sebab dia memeluk Islam bukan kerana saya terlalu fleksibel dalam beragama. Tahun baru Cina, sebelum mak saya masuk Islam, nak cerita untuk kita faham the prinsip. Orang akan hormat kita bila kita ada prinsip yang strong. Tapi kalau kita terlalu lalang, you have no value tau. Tahun baru Cina, mak saya pergi pasar raya. Sebelum masuk Islam, maka dia ada beli air minuman ringan, lepas tu dia ada beli bir. Bila beli bir, dia letak dalam troli. Dia letak dalam troli dan sebab saya yang bawa dia pergi. Saya bawa dia pergi. Jadi, apa saya buat? Alamak. Now, mengikut orang yang belum Islam, apa itu haram? Haram itu adalah selagi tak ada babi. Kalau ayam beli dekat kedai Cina pun, yang bukan Islam, tetap halal. Sebab dia ayam, dia bukan babi. Betul? Nah, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana saya nak explain dekat mak saya? Dia beli bir. Tapi menurut Islam, hadis Nabi SAW, 10 golongan dilaknat kerana arak. Termasuk yang mengusung, yang mengambil, yang minta dituangkan, yang memproses. Macam mana? Takkan saya nak cerita, mak, Nabi kata 10 golongan. Naya Pak Karim. Tapi saya buat prinsip saya. Saya kata dengan mak saya, mak, troli ni saya tak akan tolak. Dan arak ni tak boleh letak dalam kereta saya. Of course, mak saya sebagai belum Islam waktu tu, dia tanya, bukan suruh lu minum ma? Tolong mak pun tak boleh meh? Bukan Islam ajar you? Wah, Islam lah. Bukan Islam ajar you berbakti pada mak bapak meh? Dia pun tahu kod ayat Islam lah. Haa. Lagipun, tolong bawa balik rumah saja ma. Bukan suruh lu minum ma. Saya kata, mak, prinsip Islam bukan setakat tak boleh minum. Prinsip Islam termasuk tolak, termasuk tolong tuang. Saya ceritalah. Saya tak sebut Nabi pun. Saya kata itu prinsip Islam. Saya kata, panggil call kakak, suruh kakak datang ambil. Ambil arak you, saya boleh bawa balik. Tapi bagi orang, ekstrimnya, sorry. Hanya kalau kerana saya ikut prinsip dalam Islam, saya nampak ekstrim, then let me be extremely Muslim. Let me be extremely Muslim. 2019, tahun yang mak saya memeluk Islam. Ikut apa kajian saya, saya ada tulis satu buku, apalagi Cina mau. Yisang, saya tak buat dah. Sebab bagi saya, yisang tu ada unsur kurafat. Saya ada tulis. Okay? Maka tahun itu, makan besar di rumah saya, nak buat yisang. Saya kata buat. You all nak buat, buat. As a non-Muslim, you nak buat, it's your right. Tapi lepas you dah gaul, yisang tu halal, saya makan lah. Tapi yang tu saya tak buat. Of course.
abang saya konfront saya. Mak saya tanya, kenapa tak buat? Bla 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 sampai nak bergaduh. Tapi selepas saya terangkan, abang saya terima. Dan that year yang saya tak nak buat yisang tu, mak saya masuk Islam. Maksudnya benda yang saya tak confident, walau yes, saya tahu ada ustaz yang kata boleh, tak ada masalah. Okey. Oh, saya respect pandangan tu, tetapi demi keselamatan diri saya, sebab dia orang tak akan jawab untuk saya di akhirat, saya sendiri kena jawab, tuan-tuan dan puan-puan. So saya bendung, saya tak ucap. Saya tak raikan benda itu. Nak ucap Merry Christmas walaupun ada tu, saya tak ucap. Saya pegang pada itu. Saya tak boleh mengucapkan selamat kepada orang yang meraikan Allah Isa adalah anak Allah. Saya tak boleh. I can't. Saya tak tergamak nak bercakap. Biarlah orang nak kata, oh, kau tak respect. Tak apa, tak apa. Siapa yang nak ucap, hak dia. It's his right. Tapi for me personally, you cannot force me. Kalau nak force me, saya akan kata, boleh tak saya nak minta kawan-kawan Hindu saya ucapkan kepada saya selamat hari raya korban sembelihkan lembu. Boleh tak? Have you ever seen anybody yang ucap you selamat hari raya Aidiladha? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab kita pun tak akan paksa mereka ucap kepada kita, betul tak? Sebab kita faham. So just ada prinsip. So kita ada keanjalan, and I can be very liberal dalam bergaul dengan mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan, ini yang memerlukan ada ilmu kita. Bukan kata kena jadi ustaz, saya pun bukan ustaz. Tetapi kita kena tahu what is right, what is wrong, what is not sure. Kita tak berani kata ini haram, tak berani kata halal. Prinsip is stay away. Stay away. Hari ini tuan-tuan dan puan, terlalu banyak syara halus. Untuk memang Islam terbuka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi seperti agama lain yang di mana semakin terbuka sehingga apa yang dahulunya haram telah dihalalkan. Jangan ambil ayat saya, ambil ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah ayat 31. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan mereka. Maka Adi bin Abu Hatim, sahabat Nabi, dulu dari Kristian, dia tanya, ya Rasulullah, kami dulu tak pernah sembah kami punya pendeta. Macam mana Allah kata kami jadikan mereka Tuhan? Maka Nabi SAW kata, kerana mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. So, tuan-tuan, puan-puan, it's not about fatwa. Takwa. Kalau dekat sekolah, ada celebration, saya akan bagi kepada anak saya, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Tapi kalau cikgu kata, tetap paksa, saya cakap, biar saya cakap dengan cikgu. Saya akan komplain. Kebersamaan doesn't mean kita have to do everything together. Not necessary. Kemajmukan tak semestinya kita mesti meraikan bersama. Tuan-tuan dan puan, saya lagi ada banyak kepentingan untuk berdakwah. Tetapi firm is firm. Dan saya berani kata, majoriti yang datang ke NGO kami untuk memeluk Islam bersyahadah, antaranya yang mereka sering bagi tahu kepada kami, dia kata, saya tanya dia kat mereka, eh, ramai je orang kata saya ni ganas sikit, agresif, outspoken. Kenapa you dah datang juga? Dia kata, because my previous religion is too flexible. There is no guideline. But you dare to speak up. And I like this principle. Bukanlah nak bukan puji saya, tapi bila kita hidup dengan prinsip, insyaAllah, that prinsip kita tak ubah. Right or right, wrong ke, kita tetap akan ikut saja. So itulah, hai Haji, kalau kita kata nak membendung itu, start from ourselves and then pelan-pelan kepada yang luar. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sehingga ya Rab meraikan hari agama dunia. Tak faham. And sometimes tuan-tuan dan puan-puan, cara mindset kita adalah jangan fikir hanya kerana seorang itu pakai songkok ke, pakai kopiah ke, pakai serban ke, dia berjubah ke, dia pakai hijab ke, maka apa yang dia buat mesti betul. Not necessary. Guideline kita bukan siapa yang buat. Kalau Nabi, yes. Guideline kita adalah apa yang dia buat itu selari dengan Islam ataupun tidak. So be very careful. Okay? Wallahualam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Jikalau ada salah dan silap, itu kekurangan diri saya. Kalau ada panjang umur, kita jumpa lagi. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.